Construct Productions. Hey. Yo, gimana kabarnya kalian semua? YOLO! Semoga sehat, ya enggak. Ya, kali ini mumpung malam hari, ya enggak. Malam hari gue mumpung belum ngantuk ya, belum ngantuk banget, jadi gue pengen bikin video. Jadi video dengan si Ana, Wede. Jadi sebelum melanjutkan video ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama ya. Dengan tekan tombol like-nya ya teman-teman, di komen dan di subscribe tentunya, dan bunyikan loncengnya. Oke, itu aja. Kalau udah tiga itu langsung kita lanjutkan. Oh ya, by the way, ini namanya si Ana, gue kenalnya dari Hago ya teman-teman. Jadi ya semoga dia masih online lah ya, biar ada konten-konten yang asik gitu ya, enggak. Oke ya, langsung saja teman-teman cekidot dah. Oke teman-teman, sudah saya kirim ya, cek terus ya, biar asik, biar mantap, biar aduhai. Kita tinggal tunggu saja. Oke teman-teman, akhirnya dijawab juga ya, cek wede. Akhirnya dijawab juga, gue kira nggak dijawab pak, tapi dijawab juga. Oke dah, oke lanjutkan. Assalamualaikum wede, kita awal-awal gini dengan kata-kata yang asik, kata-kata yang beda, aduhai, wajib anda coba. Iya enggak, emang asik, emang mantap. Waalaikumsalam wede, itu kan udah dijawab kan. Emang asik, emang mantap, emang aduhai. Iya enggak. Oke dah, oke. Malam cantik. Ini kita memulai dengan kata-kata yang beda gitu ya enggak. Kata-kata beda dari yang lainnya. Wede. Kita tinggal tunggu saja, biar asik, biar mantap. Kita tunggu dah. Hem. Wede, dia cuma jawab hem katanya. Waduh, asik ya enggak? Waduh, mantap. Aduhai, kalau gini mah. Oke dah, oke. Kamu di mana? Wede, langsung kita tanya dulu, boy. Awal-awal gini kita tanya dulu lah ya, di mana gitu ya enggak. Kita tinggal tunggu saja. Rumah kok. Wede, dia ternyata dia di rumah, boy. Oke dah, oke. Pepet terus. Kamu dulu belajar sejarah. Wede, langsung kita tanya, boy. Kita kasih pancingan-pancingan yang agak beda, pancingan-pancingan yang asik, yang mantap. Iyalah, Wede. Oke dah, oke. Iyalah katanya. Oke, okay, I see. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang. Dan loncengnya juga. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Pas SMP belajar manusia purba. Wede. Oke dah, oke. Apakah waktu SMP si Ana belajar tentang manusia purba? Kita tinggal tunggu saja. Iya, belajar. Wede, dia kayaknya udah terpancing nih, boy. Oke dah, oke. Emang asik, emang mantap. Manusia purba itu masa lalu. Wede, kita kasih pancingan-pancingan yang asik, yang mantap, yang aduhai. Iya enggak. Iya, bener lah. Wede, dia jawab gitu, boy. Iya, bener lah katanya. Oke dah, oke. Makin semangat nih, boy. Makin oke dah. Oke. Langsung kita sikat saja. Tapi kalau kamu masa depanku. Hede. Emang kata-kata di sini emang bener-bener asik, bener-bener mantap, bener-bener aduhai. Hede, emang mantap, emang mantul. Iya enggak. Emang mantap betul. Wajib anda coba. Eh,
sambil ketawa. Widih, dia cuma jawab katanya. Wadidoh wadidoh, asik ya, mantap gitu. Ya enggak, iya enggak. Kamu udah makan? Nah, ini langsung kita ganti topik, boy. Apakah si Ana sudah makan? Kita tinggal tunggu saja. Ya enggak, iya enggak. Belum. Widih, oke. Belum katanya. Oke, I see. Kenapa belum? Ini langsung kita tanya, boy. Padahal ini malam hari ya, kenapa gue tanya? Udah makan ya? Enggak. Belum, lapar kok. Wedeh, oke, I see, belum lapar katanya. Asikku, tapi biasanya malam makan. Ini langsung kita tanya, boy. Walaupun ini gak terlalu penting, tapi ini adalah chat atau obrolan yang apa ya teman-teman, yang asik, yang mantap. Iya sering. Ini dia jawab itu, boy. Iya sering katanya. Oke, kalau sering saya mempunyai ide yang brilian. Kamu tahu nggak menu paling enak? Ini langsung kita tanya, boy. Apakah si Ana tahu menu yang paling enak? Kita tinggal tunggu saja. Menu apa? Ini dia langsung kebingungan, boy. Menu apa katanya? Oke, emang asik, emang mantap, emang aduhai. Menua bersamamu. Hede, emang kata-kata di sini emang bener-bener asik, bener-bener mantap, bener-bener aduhai. Pokoknya wajib Anda coba ini, boy. Emang mantap betul, mantul. Ini sambil ketawa. Apa ini? Dia udah ketawa-ketawa mantap ya enggak? Ketawa-ketawa asik, ketawa-ketawa mantap betul, mantul. Ya, begitu. WKWKWK. Widih, kita jawab gitu aja, boy. Ya begitu. Asikku. Yang jelaslah sambil ketawa. Widih. Kita disuruh yang jelas ternyata. Ya emang asik, emang mantap, emang aduhai, emang mantap betul, mantul. Kamu kalau malam suka mie? Ini langsung kita tanya, boy. Apakah si Ana kalau malam suka mie? Kita tinggal tunggu saja. Suka dong. Ini dia jawab itu, boy. Suka dong katanya. Oke, makin semangat makin suka. Apalagi pas hujan, mantap kan? Wede, apalagi pas hujan makan mie, waduh, mantap betul pokoknya, boy, mantul. Iya, juara itu mah, wede, dia jawab itu, boy. Iya, juara itu mah. Oke, emang asik, emang mantap, aduhai. Tapi ada lo mie bikin kangen, wede. Oke, emang asik, emang mantap, emang asik. Ku yang enggak. Emang ada. Wede, dia langsung mempertebal, boy. Emang ada katanya. Ternyata dia belum tahu dia, boy. Oke. Ada, belum tahu. Wede, langsung kita tanya, boy. Kayaknya si Ana belum tahu, boy. Emang asik, emang mantap. Mi apaan? Wede, dia langsung bingung, boy. Mi apaan katanya? Oke, dia udah terpancing. Makin semangat nih, boy. Makin suka. Oke. Merindukanmu. Hede, emang gombalan di sini emang tidak terduga. Emang asik, emang mantul, emang mantap betul. Ya enggak. Emang mantap sekali, emang the best. Ya enggak. Emang good boy. Bisa aja, sambil ketawa. Widih, kayaknya si Ana ini dari tadi kalau udah gue gombal ini ketawa mulu, boy. Jadi tanda-tanda bahwa nyaman gitu ya enggak. Nyaman-nyaman asik, nyaman-nyaman mantap. Kamu besok kuliah? Widih, langsung kita tanya, boy. Apakah si Ana kuliah? Kita tinggal tunggu saja. Iya, Widih dia jawab itu, boy. Iya katanya. Oke, I see. Berangkat jam berapa? Wede, langsung kita tanya, boy.
si Ana berangkat jam berapa? Itu adalah topik selanjutnya. Topik yang mantap, yang asik, yang mantul. Jam 7. Widih, anjir, jam 7, Pak. Bayangkan gak jam 7 loh. Pagi banget. Widih, kita jadi Dubai pagi banget. Waduh, jam 7 loh, Pak. Anjir, anjir. Iya, emang segitu. Widih. Oke dah, oke. Emang asik, emang mantap. Aduh, aduh, hai. Boleh nitip gak? Wede, langsung kita pancing, be. Boleh nitip gak? Langsung gimana reaksinya? Nitip apa? Wede, oke dah, oke. Dia sudah terpancing kayaknya, boy. Kalau udah terpancing gini, langsung saja kita sikat. Emang asik, emang mantap, betul. Mantul. Nitip hatiku buat kamu. Hede, emang kata-kata di sini emang bener-bener asik, bener-bener mantap, bener aduh-aduhai. Pokoknya wajib Anda coba sendiri gombalan dari saya. Emang mantap betul, mantul. Kok bisa ya, sambil ketawa. Widih, kok bisa tanya. Wado-wado asik. Dia ternyata belum tahu bahwa yang di chat sebenarnya The King of Gombal. Anjay, anjay, emang asik, emang mantap. Aku bisa-bisain WK. Widih, kita gituin, boy. Aku bisa-bisain biar mantap, biar asik, biar good. Iya enggak, ya enggak, iya enggak. Emang mantap sekali, mantul. Alah-alah, katanya. Oke dah, oke. Emang mantap betul, mantul. Maaf, kamu tidurnya jam berapa? Ini langsung kita tanya, boy. Oke dah, oke. Kita tanya, si Ana tidurnya jam berapa? 11 biasanya. Ini kata dia, boy. 11 biasanya. Oke dah, oke. I see. Emang mantap, emang mantul. Jam segitu terus. Ini langsung kita mempertebal kalimat kita. Jam segitu terus, langsung gimana reaksinya? Kadang jam 10 udah tidur. WKWKWK. Anjir. Kadang jam 10 udah tidur, katanya. Oke dah, oke. Tapi ini kok belum tidur? WKWKWK. Ini langsung kita tanya, boy. Tapi kok ini belum tidur, langsung gimana reaksinya? Kan kamu chat terus, sambil ketawa. Iya juga ya. Oke dah, oke. Aku mau pantun nih, boleh? Wina langsung kita tanya, boy. Apakah kalau saya pantun boleh? Kita tinggal tunggu saja. Boleh, Wina. Kata dia boleh, katanya. Oke dah, oke. I see. Buah salak baru dipetik, jatuhnya di depan mata. Banyak wanita cantik, hanya kamu yang aku suka. Hede, pantun di sini emang bener-bener asik juga. Tidak kalah menarik, tidak kalah mantap-mantapnya. Ya enggak. Emang asik, emang mantul. Bisa aja nih, sambil ketawa. Ya bisa lah, kita sebagai cowok harus bisa memainkan kata-kata yang asik, yang mantap, yang aduh-aduhai. Emang betul, emang mantul. Belajar ini, WKWKWK. WD, kita gituin aja, baik. Belajar. Ya emang belajar sih. Ngetes gitu ya, enggak? Iya, enggak. Cakep kok, sambil ketawa. WD, cakep kok. Maksudnya cakep mungkin bagus gitu ya, enggak? WD. Makin semangat nih, makin oke, makin good. Oh iya, udah jam 11, tidur sana. Wede, kata dia, katanya tidurnya jam 11. Gue gak mau ganggu atau gimana. Ya terserah si ceweknya ya, teman-teman. Katanya jam 11 biasanya dia tidur. Iya, ini mau tidur. Hehehehe, katanya. Wede, ini mau tidur. Oke dah, oke. I see. Good night, Ana. Wede, kita gituin aja, boy. Good night, Ana. Wadidaw, asik. Wadidaw, mantap, mantul. Mantap betul. Good night to. Wede, dia jawab itu, boy.
Oke dah, oke. Makin mantap, makin semangat nih, boy. Oke dah, siap, siap, siap. Ya, mungkin itu aja sih, teman-teman, video kali ini. Kenapa? Karena udah jam setengah 12. Dan ya, si anak kayaknya juga udah ngantuk, mau tidur. Gue juga mau istirahat. Jadi, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like ya, teman-teman. Di-like, di-komen. Kalau ada pantun atau gombalan, silahkan komen di bawah ya. Nanti saya akan pakai. Dan jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan yang terakhir, jangan lupa support channel-channel berkembang pesat hingga jutaan subscriber. Pokoknya, semua review naik, dan ya, diberi keamanan. Amin. Terima kasih ya. See you, bye-bye.